Kita akan awali market opening pada pagi hari ini, pemirsa, dengan mengulas review penutupan dari bursa global, khususnya dari Wall Street, di mana indeks Dow Jones menguat 3,15%, pemirsa, di level 27.110, atau selengkapnya, pemirsa, bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana Wall Street rally ke rekor tertinggi, Nasdaq lampaui 13.000 untuk pertama kali. Bursa ekuitas Wall Street melesat ke level tertinggi sepanjang masa pada Kamis setelah Kongres mengkonfirmasi terpilihnya Joe Biden sebagai presiden. Kamis menandai penutupan pertama Nasdaq di atas level 13.000. Ini juga pertama kalinya Dow Jones dan S&P 500 mengakhiri sesi masing-masing di atas 31.000 dan 3.800. Dalam sebuah pernyataan, setelah Kongres mengkonfirmasi kemenangan Biden, Presiden Donald Trump berjanji akan menyerahkan kekuasaan secara tertib pada 20 Januari mendatang. Dan bisa kita saksikan di layar televisi, pemirsa, Nasdaq Composite Index melonjak 2,56% menjadi 13.067. Sementara itu, Dow Jones Industrial Average menguat 0,69% menjadi 31.041. Sedangkan untuk S&P 500, pemirsa, kita lihat mengalami penguatan 1,48% menjadi 3.803.